Pemirsa, Dinas Perdagangan Kota Semarang gelontorke patang ton bawang putih di Pasar Bulu Kota Semarang. Sajumlah patang ton bawang putih iki bantuan seko Kementerian Perdagangan, seko panjaluane Dinas Perdagangan Kota Semarang mergo rego bawang putih terus melonjak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bareng karo Dinas Perdagangan Kota Semarang Selasa esok gelar operasi pasar karo ngetol bawang putih kating sing diimpor saka Cina lan diregani Rp32.000 saben kilone. Patang ton bawang putih dikelontorke ning Pasar Bulu Kota Semarang kanggo ditol ning para bakul sembako. Upaya iki dilakokke mergo rego bawang putih ning pasaran melonjak sawene rong minggunan. Iku rego bawang putih nganti Rp52.000 saben kilone. Mula pemerintah ngupayake kanggo nyetabilke rego bawang putih ning pasaran karo nglontorke bawang putih impor ning pasar tradisional. Dinas Disperindak Provinsi, backup kita sehingga kami adakan di 5 pasar karena supaya harga bawang putih stabil. Semua sembako di pasar-pasar Kota Semarang normal, stabil. Hanya memang posisi bawang putih itu sejak sebulan kemarin sekitar 55 sampai 60. Walaupun sawetara kuwi supaya rata pemerintah lewat Dinas Perdagangan matesi jumlah bawang putih sing dituku yaiku paling akeh 2 karung bawang putih sing bobote 36 kg lan rego saben kilone Rp32.000. Lan kanggo madhake rego sing ditol, pemerintah ngi standar rego bawang putih sing ditol yaiku Rp37.500 saben kilone. Kemarin kating 50, yang sijo 40. Sampai 50. Ya, tapi cuma 2-3 hari dok. Jualnya berapa? Kemarin 46, kita jual 50. Ya, kalau sijo itu kemarin 30 berapa ya lupa aku? 36. Jual 40. Terus sekarang ini harganya berapa? Ini kating katanya sih 32 ya. Ya, sijo 22. Tapi itu kan basah mas. Basah, kulit, pembeli kan harus bagus. Ini 32 bisa masuk Rp40.000 per kilonya dari modal. Berarti nanti jual berapa? Ya 42 lah. 42, 43. Kan ada yang bosok, kulit, mati timbangan. Ya. Kanggo nyetabilke rego bawang putih ning pasaran, pemerintah nglontorke 20 ton bawang putih ning sak jumlah pasar tradisional ning Kota Semarang. Dikarepke karo onone operasi pasar iki, rego bawang putih ning pasaran iso stabil, iku antarane Rp32.000 nganti Rp35.000 saben kilone. Heri Widodo, Kutane Dewe, Semarang.